Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Aman Aman Oppo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Aman Aman Oppo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya wawancara Aman Aman Oppo di film ini. Begini reaksi dan tanggapan Aman Aman Oppo ketika harus memilih di antara salah satu lelaki ini saat di film terbarunya. Namun bagi Aman Aman Oppo, oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja ya guys. Namun sebelum lanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini mulai ke si cantik Aman Aman Oppo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin penasaran atas hubungan dan keromantisannya di dalam seni perfilman ataupun di luar film. Maka dari itu di sini pun terlihat juga nampak dari salah satu unggahannya ataupun IGS-nya, dan juga nampak langsung dari video tersebut kembali menggegerkan mama si jagat maya karena ada sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Aman Aman Oppo ataupun saat memilih di antara kedua lelaki ini. Namun bagi Aman Aman Oppo sampai-sampai angkat bicara ataupun langsung klarifikasi soal kedua lelaki tersebut. Namun begini reaksi dan tanggapan Aman Aman Oppo saat harus memilih di antara kedua lelaki itu. Tak menyangka Aman Aman Oppo pun sampai-sampai meneteskan air mata sampai tak kuat lagi menahan rasa kangen dan rasa rindunya terhadap Arya Saloka yang selalu membuat dirinya menjadi semangat untuk bikin film ataupun semangat bikin adegan-adegan masyarakatnya seperti di dalam RCTI ataupun di Ikatan Cinta dulu. Namun di sini ternyata ya Aman Aman Oppo sampai-sampai harus memilih di antara ini. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Aman Aman Oppo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin penasaran atas hubungan dan keromantisannya dalam seni perfilman ataupun di luar film. Maka dari itu di sini pun reaksi Aman Aman Oppo saat harus memilih di antara kedua lelaki ini di film terbarunya. Namun bagi Aman Aman Oppo sangat bimbang dan ragu ketika harus memilih lelaki ataupun yang dinamakan Samuel ini ya guys. Dan ternyata di sisinya juga Arya Saloka harus pergi begitu saja meninggalkan Aman Aman Oppo. Bahkan agar hal ini Arya Saloka dan juga Aman Aman Oppo kini ramai diperbincangkan di semua kanal sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya baik dari Arya Saloka ataupun untuk Aman Aman Oppo.
Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, saya akan luluskan informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Mimin setelah kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.